tengok semakin happy je. Kerja semua beres. Betul eh. Sekarang ni aku rasa aku lebih tenang. Aku lebih seronok sekarang. Aku tahu kenapa. Apa tanya? Asyik berkeping je dengan Diana. Tapi aku respect kau lah. Pengamat Tiara, macam mana kau lupa dia? Tapi sebenarnya Diana tu bukan seperti perempuan yang pernah aku sangkakan. Keadaan yang buat dia macam tu. Tapi yang bestnya, dia dah janji dengan aku dia nak berubah tau. Nak berubah? Baguslah tu. Tapi Sabrina tu macam mana? Kalau aku tak nak, kau paskan aku. Aku tahu lah handle dia. Kau nak? Aku ajar dia. Minta maaf lah. Terima kasih lah. Tapi dia kan, aku cakap betul. Kau jangan marah. Jangan marah eh. Sebenarnya kau ni nasib je lebih. Oh, nak kata handsome? Handsome aku lagi. Okay. Smart. Kau tengok aku. Kau tengok aku. Oh, kau memang smart. Kata macho. Aku lagi macho. Tapi satu juga kurang. Apa dia? Kau bonsai. Eh, bonsai tak perancis ke mana? Ayam sama boleh? Hai. Ayah. Alhamdulillah. Nampaknya Diana dah semakin semangat untuk bekerja sekarang. Baguslah kalau Diana betul-betul serius. Banyak kerja-kerja pejabat yang perlukan perhatian daripada Diana. Ayah tahu, mesti ada seseorang yang mengubah hidup Diana, kan? Mana ayah tahu ni? Sebenarnya, ayah sentiasa mengikuti perkembangan Diana. Bagi ayah, tak salah kalau Diana mempunyai teman lelaki yang istimewa, asalkan pandai jaga diri. Dia lelaki yang baik, ayah. Diana tak pernah jumpa lelaki sebaik dia. Siapa namanya? Haikal. Dia arkitek. Kalau betul apa yang abang kata, Diana dah berubah. Baguslah tu bang. Memang itu yang saya harap-harapkan selama ni. Walaupun dia anak diri saya, saya sayang dia. Lagipun sejak kahwin kita tak ada anak sendiri pun. Sejuk hati saya tahu bila dengar you cakap macam tu. Cuma saya takut you tak dapat terima Diana. Saya minta maaf. Sebab selama ni saya tak bersabar dengan kerana Diana tu. Lagipun saya tak maulah perselisihan ini berpanjangan. Syukurlah kalau you boleh terima Diana. Inilah saat yang saya tunggu selama ini. Anita, buang yang keruh, ambil yang jernih. Yang penting keluarga kita bersatu. InsyaAllah, bang. Diana, bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makcik. Apa khabar, makcik? Makcik. Ayah. Makcik pun ada banyak masalah, sayang.